Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh warga negara Indonesia dan khususnya warga DKI Jakarta yang saya cintai, yang saya banggakan. Hari ini sebuah peradaban baru akan kita mulai, yaitu dengan dioperasikannya MRT, Moda Raya Transportasi di DKI Jakarta fase pertama. Siapa yang sudah nyoba MRT? Tunjuk jari. Tunjuk jari, siapa yang sudah nyoba? Yang belum nyoba, besok nyoba. Mumpung masih gratis, karena nanti sebulan lagi bayar. Ini adalah sebuah budaya baru, karena merupakan yang pertama di negara kita Indonesia, MRT. Apa yang ingin saya titipkan? Yang pertama, jangan buang sampah di MRT kita, di stasiun-stasiun MRT kita. Jaga agar MRT dan stasiun-stasiun yang kita miliki tidak kotor, sanggup? Yang kedua, kalau mau naik MRT, ngantri. Siap. Jangan berdesak-desakan kayak seperti ini. Ngantri dan disiplin waktunya. Jangan sampai pintunya mau tutup, baru masuk kecepet pintunya ini. Hati-hati. Bisa kecepet pintu. Harus hadir, jaga agar tetap bersih, stasiun dan MRT kita tidak kotor, jangan buang sampah sembarangan. Ngantri, budaya antri, dan disiplin waktu. Ini yang akan terus kita sampaikan agar MRT kita nantinya betul-betul bisa kita pakai. Muter-muter Jakarta, ini baru fase pertama. Hari ini juga tadi sudah kita canangkan lagi untuk masuk yang fase kedua ke utara. Tahun ini tadi sudah saya perintahkan oleh Gubernur juga untuk memulai yang rute timur barat, east-west-nya juga dimulai tahun ini. Setuju enggak? Yang setuju tunjuk jari. MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Dan sekaligus MRT fase kedua hari ini juga kita mulai lagi. Indonesia maju, Jokowi! Dan kita harapkan di akhir tahun ini, insya Allah juga LRT kita akan terhubung, utamanya yang Depok, Bekasi menuju ke Jakarta. Siapa yang setuju LRT juga di... Siapa yang tidak setuju LRT, tunjuk jari. Silakan tunjuk jari, naik ke panggung, saya beri sepeda.
terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.